Oke, kembali lagi ke channel saya. Oke, di video kali ini saya akan buat video bagaimana cara untuk memasang relay ya. Relay dengan tegangan 220 volt dengan merek Omron dan juga tipenya adalah LY2. Oke, relay ini sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan kontaktor, hanya saja kalau kontaktor itu untuk beban yang tinggi atau besar. Kalau relay ini untuk beban yang kecil atau yang rendah. Oke. Di sini saya akan membuat rangkaian sederhana, yaitu rangkaian untuk pengunci ya. Dan cara pasangnya seperti apa lalu kita coba ya. Nah, pertama-tama kita di sini menggunakan MCB ya, satu buah push button NC dan juga satu buah push button NO. Lalu ada relaynya untuk menyalakan satu buah lampu di sini, lampu pijar. Oke. Untuk powernya saya menggunakan stecker di sini. Saya taruh ke sini. Oke. Lalu bagaimana cara pasangnya? Pertama-tama kita pasang powernya dulu. Kita pasang steckernya di sini. Kita pasang. Oke. Lalu dari MCB. Jadi MCB di sini masuk ke push button NC. Ya, kita sambung saja. Sini. Oke. Lalu dari push button NC masuk ke push button atau tombol NO atau tombol on ya. Jadi NC ini untuk mematikan, nanti NO-nya untuk menyalakan. Kita pasang seperti ini. Oke. Pasang di sini. Oke. Lalu dari NO di sini, outputnya NO sini. Kita pasang dulu. Outputnya NO sini, ini masuk ke coil relay ya. Coilnya itu di sini ya. Lalu di sini nomornya adalah 78, satu netralnya satu fasenya. Oke, bolak balik tidak apa apa. Kita pasang di sini satu. Nah, seperti ini. Lalu untuk penguncinya kita bisa ngambil dari NC di sini ataupun dari NO yang connect ke NC. Saya ngambil dari NO sini. Nah, untuk penguncinya masuk ke NO dari relay ya. Nah, kalau teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini sama. Jadi di sini adalah coil. Nah, dua ini satu NC, satu NO ya. Di sini untuk di sini itu NC. Di sini itu NO. Jadi ini sama ini NO, ini sama ini NC. Ini sama. Ini NO, ini sama ini NC. Ya, ada nomornya. Kalau teman-teman bisa lihat beli LY2 ini ada nomornya. Di sini saya pakai yang nomor 5. 5 itu connect ke 3. Di sini itu NO ya. Di sini ada nomor, ini nomornya 1. Nomornya 1 ya di sini. Ini NC. Jadi enggak saya pakai. Saya pakai yang di sini. Oke. Jadi saya connect ke nomor 5 di sini. Oke, saya connect. Lalu di sini keluarannya ya. Nah, ini di jumper ke
coil di sini. Sama seperti kontaktor sebenarnya ya. Itu. Oh, kita pasang nol ya. Oke. Nolnya di sini ya. Coil 0, 1 fase 1 0. Kita pasang sini. Oke, sudah. Lalu nolnya kita sambung ke lampu dan juga ke power. Langsung semua. Oke, nolnya sudah. Lalu ini untuk outputnya saya pasang di sini. Jadi saya ambil NO-nya di nomor 3 ini. Saya connect ke sini. Lalu terakhir kita pasang relay-nya. Oke, kita pasang. Oke, yuk, ini nggak saya solasi ya, karena cuma pengetesan. Kita tes ya. Oke, kita tes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan. Ya. Kita on ya. Sudah nggak kelihatan ya. Ya, nyala. Lalu kita off. Nah, ini untuk pengaplikasian relay yang cukup sederhana atau rangkaian yang sederhana. Jadi teman-teman bisa coba di rumah rangkaian seperti ini. Jadi seperti itu ya cara pasangnya. Semoga bermanfaat ya. Saya nggak lama-lama. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.